kita ambil dulu 3 kartu, kenapa kok? Alasan apa ya, kenapa kok bercerai? Oke. Jadi mau ikut sedih banget nih. Saya ambil 2 kartu lagi ya. Oke. Di sini ada tebaran, saya ngambil 5 kartu ya. Kalau ditanya kenapa, kita membaca dari sisi masa lalu. Jadi dari sisi masa lalu dan akhirnya kok seperti itu. Queen of Pentacles. Jadi si perempuan merasa satu, secara ekonomi itu lebih tinggian dari pasangannya atau dari sisi gading ya di sini. Terus di sini adalah Knight of Cups. Jadi sisi cowoknya itu yang jarang banget memberikan perhatian. Jadi perhatiannya itu hanya untuk ke anak aja. Dan di sini adalah posisinya adalah Knight of Swords. Jadi ada kesalahan dari si cowok itu yang nggak bisa dimaafin. Intinya itu seperti itu.